Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali lagi ke program Kurma Kompas Cerdas Ramadan bersama saya Yunda Permaiswari. Alhamdulillah, sekarang ini kita sedang di salah satu masjid yang berada di daerah Tanjung Priuk, yaitu Masjid Babahalun, tepatnya di Papanggo Tanjung Priuk. Alhamdulillah, sekarang ini kita bersama salah satu pengurus Masjid Babahalun, yaitu dengan, mohon maaf Ustaz, Ustaz Suryono. Oke, kita sedang bersama Ustaz Suryono, salah satu pengurus Masjid Babahalun. Oke, baik Ustaz, bisa diceritakan tidak sejarah tentang Masjid Babahalun yang ada di Tanjung Priuk ini? Soalnya teman-teman bisa lihat ya, arsitektur dan gaya dari masjid ini bergaya ciri khas Tionghoa. Apakah mungkin yang mendirikan masjid ini orang Tionghoa atau bukan? Kita simak dari penjelasan Bapak Suryono. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Suryono. Kebetulan saya sebagai pengurus di Masjid Babahalun punya di sini tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Jadi dari pihak pengusaha ingin mendirikan Masjid Babahalun ini untuk menghindari dari kebisingan dan bau sampah yang menyengat ke wilayah warga RT 01 RW 07. Jadi dimanfaatkan untuk menjadikan sarana ibadah masjid yang kebetulan ini arsiteknya dari Tionghoa. Karena yang membuat atau yang mendirikan ini orang mu'alaf dari Tionghoa, yaitu Babahalun. Dari itu kegiatan masjid di sini selama Ramadan diadakan buka bersama dan tajilnya dari masyarakat yang suka nganterin makanan atau tajil. Ya alhamdulillah setiap sore ada yang mengantarkan tajil untuk buka bersama. Untuk kegiatan malam yaitu biasa melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan dilanjutkan oleh tadarusan sampai batas jam 11. Karena jangan sampai mengganggu masyarakat untuk beristirahat. Ini sebetulnya masyarakat sangat kuat karena ada sarana ibadah atau masjid yang didirikan di bawah kolong tol. Cuman satu-satunya ini masjid yang ada di wilayah Tanjung Priuk RT 01 RW 08 yang di bawah tol. Iya. Ini Masya Allah, unik sekali ya Ustadz. Iya. Ini sejak tahun berapa sih Ustadz masjid ini didirikan? Ini masjid didirikannya mulai 2017 sampai sekarang, berarti jalan 4 tahun ya. Iya betul. Jalan 4 tahun. Alhamdulillah masyarakat di sini sangat gembira karena adanya masjid. Dulu kan di sini sampah semarak apa berantakan sampai bau menyengat ke wilayah, kan itu bisa mengakibatkan penyakit yang menimbulkan kepada masyarakat. Ya alhamdulillah ada seorang mu'alaf Babahalun dengan senang hati, dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk membuat masjid di wilayah RT 01 RW 07 Jalan Warakas 6 Gang 21. Oke, alhamdulillah ya, Masya Allah. Jadi sejarah Masjid Babahalun ini pertama itu awal-awalnya karena di sini tempat yang kurang layak atau bisa dibilang di sini pembuangan sampah ya teman-teman, pembuangan sampah. Akhirnya ada salah seorang warga Tionghoa mu'alaf yang bernama Babahalun yang membangun masjid ini ya Pak, agar tempat yang tidak layak itu beralih fungsi sebagai sarana ibadah umat Islam. Nah, Masya Allah, alhamdulillahnya masjid ini ya sudah berjalan sekitar 4 tahun dan selama Ramadan ini masjid ini sangat-sangat beroperasi sesuai mestinya. Kayak seperti ada takjil bersama ya Pak ya, buka puasa bersama, lalu ada tadarusan, kegiatan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah,
Kalau misalkan bukan bulan Ramadan nih Pak, apa aja sih Pak kegiatan di masjid ini? Sebelum Ramadan, kegiatan masjid ini ada. Ibu-ibu mengadakan majelis taklim setiap hari Sabtu dan ukhuwah Islamiyah setiap 6 bulan sekali. Dan ibu-ibu kakas diadakan 3 bulan sekali. Dan untuk pengajian yang lainnya yaitu yasinan setiap malam Jumat. Terus ada juga yang dari Habib untuk memberikan rohani berupa materi yaitu pengajian, kegiatan, ya, Pak. Kegiatan pengajian yang dibawakan oleh Habib Idrus yaitu kitabnya kitab Fathul Mu'in. Alhamdulillah. Sini belajar kitab kuning juga ya Pak ya? Alhamdulillah kegiatan di sini ya udah sangat membantu juga dari Masya Allah ya Pak, dari tempat yang tidak layak pakai beralih fungsi menjadi tempat sarana ibadah bagi warga sekitar untuk mengkaji dan mengaji ya Pak ya. Mengaji seperti beberapa kitab yang dibawakan oleh salah satu Habib ya Pak ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada lagi Pak yang bisa dijelaskan dari masjid ini? Ya, untuk kejelasan yang lainnya ya kalau itu bulanan ya, kalau ya tahunan ada apa namanya rojaban, ada maulid, itu kan tahunan. Yang kegiatan sehari-hari seperti biasanya ya, Pak ya. Yang kegiatan seperti biasa ya melaksanakan salat yang 5 waktu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengetahui sejarah dari Masjid Baba Halun ini yang berada di persis di bawah kolong tol. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti. Masjid ini benar-benar persis di bawah kolong tol. Mungkin yang ini pertama saya lihat Pak, ada masjid di bawah kolong tol ya teman-teman. Biasanya kan teman-teman tahu sendiri kalau kolong tol itu ya bukan seperti ini gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita memiliki sarana ibadah ternyata enggak cuma di tempat-tempat yang baik ya, tempat-tempat yang bagus gitu ya teman-teman. Ternyata di kolong tol juga ada ya seperti ini. Struktur bangunannya ini memang didesain ini sama dengan kelenteng. Khususnya yang buat juga arsitekturnya itu mungkin didesain seperti ini, makanya dinamain Masjid Baba Halun. Karena dengan warnanya, dengan strukturnya maupun dalemannya juga memang desainnya desain model-model kelenteng. Jadi itulah yang dinamakan Masjid Baba Halun yang terletak di Kelurahan Papanggo, perbatasan Warakas, Tanjung Priuk. Alhamdulillah ini udah sekitar 6 tahun teman-teman. Oh iya, sekarang kan lagi berhubung dengan bulan Ramadan nih Pak. Apa aja sih Pak kegiatan di masjid ini selama bulan Ramadan? Kegiatan Ramadan, traweh bersama, buka bersama, kadang-kadang ada takjil dari donatur para dermawan yang memberikan untuk masyarakat maupun untuk jemaah-jemaah Masjid Baba Halun. Oh gitu. Biasanya di sini ada kajian juga gitu ya Pak ya? Ada kajian itu. Kadang-kadang tadarusan setelah traweh ada diadakan tadarusan gitu. Oke. Di sini masjid ini kesehariannya selain Ramadan itu ada kegiatan apa aja sih Pak? Kegiatan sehariannya kadang-kadang takliman ibu-ibu pengajian di hari Minggu. Terus ada kegiatan juga untuk bersih-bersih masjid. Oleh warga sekitar Pak? Dari warga sekitar maupun dari organisasi yang lain yang peduli terhadap Masjid Baba Halun. Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman, kita menyaksikan bahwa masjid ini kurang lebih didirikan dengan sejauh 6 tahun. Alhamdulillah partisipasi masyarakat dalam menjaga masjid ini sangat membantu sekali ya Pak ya. Iya, intinya. Dan Alhamdulillah program selama Ramadan di sini termasuk aktif ya Pak. Aktif. Dalam menjalankan kegiatan peribadatan. Alhamdulillah itu terima kasih Pak Iwan atas informasi yang bisa didapat oleh teman-teman Kurma. Saya selaku pembawa acara mengundurkan diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada saya tambahan sedikit lagi. Oh iya Pak. Kebetulan nanti Masjid Baba Alum akan membuat Irmas Ikatan Remaja Masjid Baba Alum. Jadi Ikatan Remaja Masjid Baba Alum ini intinya untuk meramaikan masjid dalam kapasitasnya menjalankan ibadah, misalkan pengajian, latihan kosidahan, terus marawis maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang positif. Jadi kita membentuk Ikatan Remaja Masjid Baba Alum ini guna untuk membangun masjid ini supaya ramai yang sholatnya maupun kegiatan-kegiatan keagamaannya. Oh, itu iya. Saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita telah di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.